لِأَتْبَاعِهِ أَحْوَالٌ عَجِيبَةٌ فَنِكَ إِكَانْ دِي بَنْيَكْ بَنْيَكْ سَيَأْنِيرَنْي أَبُو الْأَبَّاسْ الرِّفَاعِي أَحْوَالٌ تِنِنْ بَنْيَكْ بَنْيَكْ كَنْدِسِي تَنْكَ عَجِيبَةٌ سَيْمَنَعْجُبْكَنْ مَنْهِرَنْكَنْ min aklil hayati bil hayati dari diantaran dari angakan banyak-banyak olar bil hayati kalaban ka odian ki odi ki maksudnya mungkin bener racun lah. Oh mana yang lain racun kan racun ini bisa di lain wan nuzuli ila an-nari fayudfi'unaha bantaran ka apa fayudfi'una maka padam pasaraka pi atba hu hada kaikinna wa yarkabuna al asad ban numpak ka pi atba al asad dakka macan dakka singa wa nahwahu ban seumpama nak disengki kejadian catatan kaki qala adh-dhahabi fil ibar al imam adh-dhahabi dalam kitabnya al ibar ai banyak-banyak ibrah pengikut-pengikut Abul Abbas Ar-Rifa'i kak itu ternyata macam-macam. Walakinna ashabahu fihimul jayyidu warradi. Tetapi bareng-bareng santri-santri nah Abul Abbas Ar-Rifa'i. Imam Ar-Rifa'i saya kenal kalaban. Ulinna. Nika bada saya kusbakus bada saya enah. Wa qad kathura zaghlu fihim. Di dalam diri para pengikut kak itu banyak sesakaleh se tak jelas azal yakni perkara se dipalsukan wa tajadat lahum ahwalun syaitaniyah ban banyak yang keluar dari mereka kak dentok kondisi-kondisi menakjubkan yang tidak sesuai dengan syariat kak syaitan mundu akhadatit tataru al-iraq min dukhul an-niran wa ruqub as-sibaa wal la'bi bil hayyat ni ka sa'im maksud aki sareng Imam Adz-Dzahabi yakni contoh dah se yakni ulama itu tidak pernah menganggap hebat orang enggak itu se menampilkan satu hal se toron dukhulin niran masuk ke apa yang maklai pakuno di rukub bisiba nampak hewan-hewan kelak akati macan ulak bibil hayat amain kalaban olan wa hadha la arafahu syaikhu wa la sulaha'u ashabi ini tidak dikenal oleh Abul Abbas Ar-Rifa'i. Abul Abbas Ar-Rifa'i tidak pernah melakukan itu dan wa la sulaha'u ashabi orang-orang yang sesoleh dari ashab beliau tidak, tidak seperti itu. Fa na'udzu billahi minasyaitan. Intinya kalau kulaban panjenengan ini kan langsung justice dari Syekh Adz-Dzahabi. Langsung memvonis se menampilkan ngak jeri ya ajia pengikut teken se tak gena. Karena pengikut senang gena aja fokus e dalam dan Abul Abbas Ar-Rifa'i tidak pernah menampilkan hal yang seperti itu. Tapi pada sebagian ulama tidak menjustis seperti Imam Adz-Dzahabi. Adz-Dzahabi. Dharma, ya ahwalun ajibah. Bisa masuk ke apa. Tapi itu tidak pernah dalam sisi ulama itu menunjukkan bahwa Masya Allah, ajulah dapat wali. Tidak, tidak pernah melihat kewalian dari sisi kat itu. Tapi kebanyakan ya ahwalun ajibah. Contohnya, ki, ano, amain olar, toror ke apa, pepadam, dan lain semacam. Walahum mawasimu yahduruha man la yuhsa man panikakan di adba mawasimu tining banyak-banyak mausim mausim yang ini waktu tertentu yahduru sepakal hadir hadak mawasim man pasal orang la yuhsa saya tak bisa ebitong basera iki emak edo tungi banyak orang mawasim apa along poloh ngak haji kata kau cak mausimul haji dutong along poloh wa yakumu nabi kifayatil qulliban alaksana kikapi atba kalaban nyokope sakapin yani saya ada beda semaja wa lam takun banta badal li ghairihim panika bana pakak disengki iqamatul kifayah kadi tatwa wilayatul kifayah li ghairihim ikandi laina kapi panika ikandi laina kapi kadi saiki atba wa innamal wilayatu lahum man angin pastana tining amarentah anyo kope kak dita saya kakan sama macam lahum banika kandik kapi yang ki azba jadi benikin event orang je pun
Wa auladuhum bantiring banyak-banyak nak potong nak kapiat. Sebab ya tawarathuna pada depan ni kapatang ngalak warisan kapi aulad. Al-masyia khodak kekiaian, kekuruan, wal wilayah ban kewilayan amarentaih. Alatil kena ya ingat sekat sesisi ilal-al sampai semangkin. Jadi mereka kadin toh, yakni sebagian sufi ingat semangkin. Tak sekapin sufi ya ketika din toh maksudnya dia ni. Yakni sumpah mana Syekh Fulan ni terkenal kalaban kawalian kawalian kasufian kaaleman engkau tariqah mabada majlis setahun sekali sebulan sekali datang orang banyak seka kada kepi nikalai cukup jadi abang ni keseti masyayikh keseti syekh abri anu belain sama jemaah kita termasuk ki jaza nama benda sama cuma wiritan saya mimpin. Nak potong apa dalam materi sepon akan nak potong apa materi nak potong akan terus benda sama cuma maka kak dinto kenal kalaban kak dinto kau jadi awaladu mitawarthun masyakulilah alatil kalnah ya ilal an sampai tadi perpanjangan kak dinto terus banyak daripada ulama kak dinto melihat itu sisi negatif. Karena belum tentu ahli waris kak dinto mempunyai kecakapan agar dia mengasepon. Wallahu a'lam dalam hal kak dinto. Karena manfaat secara manfaat itu juga benda faidana berjalan majlis kak dinto waktu nana. Tapi terkadang kak dinto akhirnya timbul menano hasil dari mengasepon kak dinto kemudian diwaris temariskan ke bawah. Walahu syi'run hasan. Berpada keikan di Abu Abbas Arifah itu syi'iran sebagus. Wa minhu berpada kesetengah dari kisah syi'ir. Iza janna layliha ma qalbi bi dhikrikumu. Anuhu kamanahul hamamul mutawaku. Wa fauqi sahabun yumtirul hamma wal asa. Wa tahti biharun lil hawa tatadafaku. Salu umma amrin kaifa bata asiruha tafukul asara dunahu wa huwa muthaqu fala huwa maqtulun fa fil qatli rahatun wala huwa mamnunun alayhi fayutlaqu idza janna layli nalaikana masuk malam layli pun apa malam akaul janna yani ki masuk ketika ki bahasana takbir malam ni kayak betoron ni kayak kaca. Hama qalbi bi dzikrikumu maka hama ki tresna cinta kerpekeran. Qalbi pon apa ate kaula bi dzikrikumu kalaban engak sampean kapi. Saya rasa sampean kapi orang saya kecintai Allah Rasul semacam. Engak dalam syairan kak dentoh mereka orang Arab andik kebiasaan terkadang event dengan kita reng bini terkadang tapi maksudnya benih agaknya reng bini secara hakikatan apanya mana kita terkadang Laila terkadang Su'da bahkan syairan Rasulullah SAW atau syairan Se'ekebay Se'elanggulah Se'elanggulah Se'ed Ramadhan Abuti kata-kata dari kitab Ihya Anuddin ini kata seakan-akan yang bini tapi maksudnya nikah cinta kan itu biasa nah kata kalau benda yang bini kata itu